with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kalau korang tengok hari ni, kita punya setup lain sikit. Bukan kamar dah tukar, bukan? Cuma hari ni je kamar tak boleh buat kat bilik kamar. Sebab bilik kamar sekarang tengah jadi bengkel. Kamar tengah buat satu projek kat dalam bilik tu. So, korang kena stay tuned. So, hari ni korang, kita masih lagi di segmen creepy. Cuma korang dah tengok tajuk kat bawah ni kan? Kita akan dengar kisah seram daripada subscriber India. Dulu kamu pernah juga cerita, cuma ni pasal Raju yang cerita, dan kali ni pemilik kisah ni perempuan. And pemilik kisah ni sebenarnya pemilik kisah yang sebelum ni kamu pernah cerita, yang kamu kata nama dia Amira tu. So guys, yes, kamu dah tahu, dah berjaya dapat tahu Amira tu betul perempuan. Sebab kamu tengok, kan kamu kata kat video yang lepas kamu tak sure dia lelaki ke perempuan kan? And yeah, disebabkan kamu dah tahu dia perempuan, jadi dia pun berbangsa India dan dia beragama Hindu. So hari ni kita dah tukar nama dia, bukan Amira dah lagi. Kita tukar nama Devi. Okay, cuma apa yang kamu rasa kali ni different sikit dengan cerita-cerita yang lain yang sebelum ni kamu pernah cerita? Selama ni kita dengar Saka daripada Melayu kan, keturunan Melayu kan. Saka, sihir orang hantar, santau dan sebagainya. Kejap, kenapa kamu rasa kamera ni makin menurun? Dan hari ni guys, kita akan dengar kisah seram yang berkait rapat dengan Saka, sihir, santau dan sebagainya daripada bangsa India. So, kamu nak beritahu disclaimer awal-awal, video selepas ni korang akan dengar beberapa perkataan ataupun ayat yang korang tak biasa dengar mungkin. Sebab ayat-ayat ni daripada kepercayaan mereka. Dan kita juga akan dengar macam mana kaum India dan juga agama Hindu ni menangani masalah Saka yang terjadi dekat family diorang ni menggunakan cara-cara tradisional Hindu. Dan bagi yang agama selain daripada Hindu dan kaum selain daripada kaum India, cerita hari ni korang boleh dengar lah untuk kita mengenali culture yang lain. Kita kan satu Malaysia, come on guys. So, kamu tahu korang dah tak sabar nak dengar. Jadi, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin rabbal alamin. Okay guys, kisah ni berlaku dekat keluarga Devi ni sendiri. Kamu masih nak terpanggil Amira ya, Devi ya. Kita panggil nama dia hari ni Devi, bukan nama sebenar. So Devi ni seorang perempuan, yes. Dan kisah yang dia nak cerita ni berlaku dekat keluarga dia 4 tahun yang lepas. So cerita dia, satu hari ni dorong satu family ni berpindah ke KL, ke Kuala Lumpur. Dan rumah baru diorang tu 2 tingkat, ada 5 bilik. So basically satu bilik mak dia punya, satu bilik kakak dia, satu bilik dia punya Devi, satu bilik untuk adik dia, dan satu lagi bilik ni untuk bilik sembahyang mereka. So bilik mak, bilik kakak dan bilik dia ada dekat tingkat atas, dan bilik adik dia dan juga bilik sembahyang ada dekat tingkat bawah. Baru seminggu diorang pindah dekat taman perumahan yang baru tu. Korang dengar ke? Okay, semula. Dan baru seminggu diorang berpindah dekat taman perumahan yang baru tu, diorang dah dengar macam-macam cerita daripada jiran-jiran yang duduk kat situ. Cerita apa tau? Cerita seram. Maksudnya, that place is haunted, berhantu. So, nak jadikan ceritanya, mak Devi ni tak percaya. Dia jenis yang tak percayalah benda-benda macam ni. Jadi, mak dia decide untuk terus buat je upacara dekat rumah tu. So, kalau dalam agama Hindu, diorang percaya bila diorang buat upacara dekat rumah baru, upacara tu akan membersihkan rumah tu daripada segala benda jahat. So, kalau dalam agama Islam, kita biasa buat doa selamat lah kan. Doa selamat ke, baca Yasin, macam tu lah. So, mak dia ingatkan, lepas buat upacara tu, bolehlah elak daripada segala benda-benda yang jiran-jiran dia ceritakan kan. Rupanya, diorang silap guys. Pada hari pertama yang diorang buat upacara tu, diorang dah dengar
bunyi yang pelik daripada rumah tu tau. So masa kejadian hari pertama buat upacara tu, dah dalam 2 jam lebih lah diorang ada macam sembahyang kat situ kan, kat rumah tu. Diorang sembahyang dekat bahagian ruang tamu. So lepas dah 2 jam diorang sembahyang tu, diorang terdengar bunyi orang tengah menyusun pinggan dekat dapur. Bunyi tu sangat kuat sampai mengganggu upacara diorang tau. Padahal diorang semua tahu yang tak ada siapa pun ada dekat dapur. Semua orang dekat depan tengah sembahyang. Tapi macam mana boleh dengar ada orang tengah susun pinggan? Lepas dia dah dengar bunyi orang susun pinggan tu, dia terdengar bunyi orang main Swiss pula, guys. Tapi dia buka kat dapur tau, lampu Swiss dekat bilik atas. Davy ni dah mula panik tau, dia dah macam dah cubak tau. Sebab dah lah reason diorang nak buat upacara ni pun untuk menghalau benda-benda tu. Tiba-tiba datang pula benda-benda pelik tu kan. Tapi mak Davy dia macam dah tahulah. And dia cakap dia tak kisah sangat, jangan kisah sangat pasal benda-benda ni. Diorang tu nak ganggu kita je, nak ganggu kita buat upacara ni. So cerita tu sampai situ je. Bunyi-bunyi tu macam tu je lah. Selang 2 ke 3 hari, ada satu masalah dah mula timbul dalam rumah diorang, rumah baru tu. Duit mak Davy hilang. Sampai ke wujud satu masalah dalam keluarga diorang ni. Maksudnya macam masing-masing menunding jari lah kan, siapa yang curi, kau ke yang curi, adik yang curi, ya, macam tu. Macam dah saling tuduh-menuduh lah antara diorang ni. Masalahnya guys, bukan hilang 100-200, tapi 13,000 hingga 14,000 ringgit Malaysia yang hilang. So mesti korang fikir apa yang mak ada simpan banyak-banyak duit cash tu kan. Duit tu sebenarnya untuk buat bayar renovate rumah tu. Mak dia nak renovate, tambah dapur lah, tambah kat bahagian belakang rumah. Masalahnya duit tu bukannya mak ada simpan dalam dompet ke, dalam peti surat ke, tak tau. Mak dia simpan dekat dalam peti besi macam loker. Dan peti loker tu, peti besi tu, hanya ada satu je kunci, dan satu kunci tu hanya mak dia je tahu mak dia simpan dekat mana. So sebenarnya duit tu mak dia dah keluarkan dari bank tau, sehari sebelum dia patut bayar lah duit tu dekat pekerja Cina yang renovate rumah tu. Lepas je duit tu hilang, kecoh lah satu keluarga sebab rumahnya dah renovate. Orang dah renovate rumah tu, tinggal nak bayar je. Tapi hari yang dia nak kena bayar tu lah hilang pula duit tu. Tapi nasib baiklah mak dia boleh settlekan guna duit saving kan. So mak dia tak berdiam diri kat situ je lah. Mak dia terus buat report polis, takut ada kecurian ke apa. Tapi guys, semua orang memang macam pelik tau. Masing-masing adik-beradik diorang semua masing-masing percaya yang sebenarnya mak dia orang yang silap. Mungkin mak dia terletak dekat tempat lain ke apa ke. Tapi yang peliknya, mak dia ni sebenarnya dah bertahun-tahun guna peti besi tu tau. Maksudnya peti besi tu memang mak dia selalu guna untuk simpan barang-barang lah. Dan selama ni tak ada pun masalah. Lepas tu guys, selang beberapa hari selepas kejadian kehilangan duit tu, kakak dia pula, kakak Davy ni pula hilang duit. Masa tu dia baru balik office. Lepas dia sampai rumah, dia terus masuk bilik dia dekat atas. Dia letak beg dia dekat atas meja, dekat dressing table. Dan dia pergi ke bilik air untuk mandi. Lepas dia mandi, dia keluar. Dia perasan yang beg dia tu terbuka. Macam ada orang selongkar. Lepas tu dia cepat-cepat pergi check purse dia tau. Dia buka-buka purse dia, RM50 dia hilang. Dan dalam purse dia tu memang ada RM50 sahaja cash. Lepas tu dia geram, masa apa pula yang curi aku punya duit ni kan. Sebab dah terang-terang beg tu terbuka macam tu, buka purse hilang pula duit. Lepas tu kakak dia ni teruslah bagi tahu mak dia kan, cerita pasal duit hilang tu. Time ni mak dia dah syak something. Mak dia bukan syak ada orang curi, tapi mak dia syak makhluk halus tau. Macam ada something yang tak kena dengan rumah ni. So berlalu macam tu je lah hari tu. Jadi ada satu malam ni, diorang ni satu family ni jenis yang setiap malam diorang akan kumpul bawah kat ruang tamu dan tengok TV sama-sama. Kadang-kadang waktu diorang tengah tengok TV tu, diorang suka macam cerita pasal pelakon yang ada dalam TV tu, cerita pasal personal opinion tentang cerita tu. Macam diorang rapat lah kan. Macam aktiviti ni merapatkan diorang lah. Selalu macam harmoni, keluarga harmoni gitu. Tapi yang peliknya malam tu,
Devi ni perasan yang kakak dia diam je daripada tadi. Selalunya kakak dia ni yang paling happy go lucky tau, yang paling banyak mulut bercakap. Tapi kenapa hari tu, malam tu, kakak dia ni diam je? Tapi Devi fikir macam, oh mungkin sebab dia sedih kot, duit dia hilang. Selepas satu jam berlalu, Devi ni rasa nak pergi toilet kejap. So Devi pun pergilah naik atas. Dia pergi toilet yang dekat tingkat atas. Tapi kalau dia nak pergi toilet tu, dia akan melalui bilik kakak dia tau. So waktu dia lalu tu, dia perasan yang lampu bilik kakak dia tu terbuka. Kipas pun terbuka. Lepas tu Devi ni pelik lah, kenapa kakak biarkan lampu dengan kipas terbuka? Sedangkan dia dekat bawah, macam membazir elektrik lah kan. Lepas tu dia pun masuklah bilik tu nak tutupkan lampu, nak tutupkan suis lampu dan suis kipas. Tapi apa yang terkejutnya guys, dia masuk bilik tu, kakak dia ada dekat atas katil tu tengah baring sambil main phone. Korang rasa apakah reaksi Devi waktu tu? Mesti terkejut kan, macam dia tercengang tau, macam kakak aku ke ni? Siapa kat bawah? Siapa yang dekat bawah yang tengah tengok TV dengan kita orang tadi? Itu kata-kata yang bermain dalam fikiran Devi. Dan waktu tu Devi hanya speechless, muka terkejut, mata terbeliak tengok kakak dia tengah main phone atas katil. Lepas tu kakak dia perasan lah yang adik dia tengok macam tu. Kakak dia tegur lah, kau dah kenapa tengok aku macam tu? Lepas tu Devi ni terus lari dan dia intai dari bawah tau, tengok siapa yang ada dekat bawah tu. And korang, selalunya kita tengok drama-drama, cerita-cerita hantu ni, kalau kita dah tahu orang tu bukan dia dan kita check balik, mesti benda tu dah hilang kan? Tapi masalahnya, kes Devi ni, dia dah tahu kakak dia ada dalam bilik. Bila dia nak check balik siapa yang ada dekat ruang tamu tadi, benda tu masih ada. Maksudnya sekarang ni dia nampak ada dua orang kakak dia. Seorang kat dalam bilik, seorang kat ruang tamu, dan dia tak tahu mana satu yang betul. Lepas tu dia tak bagi tahu lagi kakak dia tahu. Dia turun bawah, senyap-senyap, dia duduk dekat sofa, menyelit dekat sebelah mak dia. Dan dia tengah fikir cara macam mana dia nak bagi tahu mak dia yang kakak dia ada dekat atas. Devi ni cuba untuk kontrol ketakutan tau waktu tu. Sekali dia pandang kakak dia yang ada dekat bawah tu, yang tengah tengok TV tu, kakak dia pandang slow dekat dia dan kakak dia senyum. Korang rasa mesti benda tu dah tahu yang Devi tu sebenarnya dah tahu. Bila benda tu toleh ke arah Devi dan senyum pula dekat Devi, Devi dah tak tahan, dia terus menjerit sekuat hati dia sampaikan mak dan adik dia yang tengah tengok TV tu terkejut. Sorry guys, tadi lah bateri tiba-tiba mati. Okay, kita sambung balik. Selepas Devi dah menjerit macam tu, mestilah mak dan adik dia terkejut kan, dah tengah tengok TV, tiba-tiba ada orang menjerit kat sebelah. Lepas tu diorang pandang muka Devi, Devi tengah menjerit sambil pandang muka kakak dia kat sebelah ni yang tengah tengok TV tu. Dan korang tahu tak apa yang kakak dia tu buat selepas Devi menjerit? Kakak dia tu terus merangkak dan keluar daripada rumah. Lepas diorang terkejut tengok kakak dia merangkak, tengok-tengok kakak dia yang sebenar tengah turun tangga pun terkejut tengok diri dia sendiri tengah merangkak lari keluar daripada rumah. Ini pengalaman yang sangat mengerikan pernah berlaku dalam hidup dia. Sebab dia nampak dua orang muka yang sama. Dan time tu Devi dan adik dia dua-dua ni dah mula menangis. Menangis sebab ketakutan kan. Dan mak dia terus call pendeta. Okay, kamu cakap lagi sekali. Mungkin ada yang tak tengok video previous kamu. Pendeta tu adalah orang yang lebih arif tentang agama Hindu. Macam kuatlah dengan pegangan agama Hindu ni, so diorang panggil pendeta. Jadi mak dia ni pun call lah pendeta tu, cakap daripada A sampai Z. Dan waktu tu korang dah pukul 11.30 malam tau. 11.30 malam tu jugalah pendeta tu datang ke rumah diorang ni dan nak tengok apa yang berlaku kan. Masa mula-mula pendeta datang tu, Devi kata dia dah start baca mentera-mentera dia. And dia cakap dekat mak Devi ni, saya boleh rasa kewujudan benda lain dalam rumah ni, iaitu benda gaib lah. Lepas tu pendeta tu mula bertanya dekat mak Devi ni, awak ada selalu balik lewat? Selalu tak cuci kaki ke? Dan macam-macam soalan lagi yang ditanya. Dan akhirnya pendeta tu bagi macam limau kasturi yang dia dah baca mentera. Lepas tu dia ambil, dan limau kasturi tu dia ambil dari kalung limau Dewi Kali. So kalau korang tak tahu Dewi Kali tu, menurut kepercayaan agama Hindu, Dewi Kali ni adalah dewi yang dipercayai boleh melawan hantu-hantu dengan jampi-jampi bumuh. Oh, so kamu rasalah jampi-jampi bumuh ni lah yang macam orang hantar
sihir ke, santau ke, tu masuk dalam jampi-jampi bomoh. Masa pendeta tu bagi limau tu, dia pesan tau dekat Mak Devi ni, kau simpan limau ni 5 hari je, pagi esok tengok warna limau ni bertukar ke tak. Kalau warna limau ni berubah jadi warna coklat ataupun hitam, maksudnya ada sesuatu yang tak kena berlaku dalam rumah ni. Okay guys, so ini ada satu lagi perkongsian yang dikongsi oleh Devi untuk kita just mengenalilah culture mereka kan, agama mereka kan. So korang tengok gambar ni eh. Disclaimer, gambar ini adalah gambar Dewi Kali, dan mengikut kepercayaan agama Hindu, Dewi Kali ni sangat menyeramkan bagi orang-orang yang baru tengok. Dan agama Hindu percaya juga bahawa hanya hantu dan orang yang berdosa sahaja akan takut tengok muka ni. Okay, so sambung balik cerita dia. Keesokan harinya, limau tu berubah jadi warna coklat. Dia macam coklat kehitaman tau. Dan menurut Devi, warna tu bukan warna biasa-biasa yang selalu macam limau dah busuk ke apa tau. Hanya dalam masa satu hari je guys, satu hari je limau tu bertukar jadi warna yang macam kita dah bawa keluar selama seminggu dari peti ais. Dan bau dia sangat busuk sampai dia orang tak boleh tahan. So, Mak Devi ni pun panggil balik pendeta tu dan cakap pasal limau tu. Pada malam tu juga, 4 orang pendeta datang ke rumah Devi dengan membawa satu patung Dewi Kali. Ha, Dewi yang tadi. So, ini gambar yang di-send oleh Devi. Dia kata ini adalah patung Kali yang dibawa, lebih kurang macam ni lah. So, gambar ni pun diambil dari Google, Devi kata. So, selepas beberapa jam diorang berusaha, pendeta-pendeta itulah berusaha untuk berkomunikasi dengan hantu yang berada dalam rumah tu, akhirnya hantu tu masuk ke dalam badan salah seorang pendeta dekat situ dan dia mula bercakap. And benda tu mengaku yang diri dia adalah saka ular. Ya Allah, saka ular weh. Aku macam, oh, diorang pun ada eh saka-saka macam ni. Kamu apa baru tahu? And korang tahu tak, saka ular ni, saka kan biasa bertuan kan? Dia punya tuan tu sebenarnya jiran sebelah rumah Devi. Diorang ni dah macam, apa masalah jiran sebelah ni eh? Sampai nak kena hantar saka-saka bagai kat rumah ni. Dan apa yang diorang macam tak boleh brain lagi, rumah jiran sebelah tu sebenarnya, diorang sangat rapat. Sangat rapat. Dan diorang tak sangka yang jiran tu talam dua muka. Sebab Mak Devi ni memang macam rajin sangatlah berbual dengan jiran sebelah tu. Rajin sangat bagi makanan-makanan, kadang-kadang sedekah-sedekah kan. So macam diorang ni susahlah nak percaya yang jiran diorang tu buat macam tu. Sebab jiran sebelah diorang tu, anak-anak dia semua dah kahwin. Suami dia pula meninggal, dah meninggal dunia. So Mak dia ni macam rajin lah borak-borak dengan dia semua. And benda tu macam siap bagi tahu detail kau, nama tuan dia. Lepas tu dia suruh curi duit kat dalam loker. Lepas tu barulah Mak Devi ni macam teringat tau, selepas kejadian dalam 2-3 hari selepas duit Mak dia hilang, jiran dia tu macam suka show off gelang emas yang dia baru beli. Lepas tu time tu marahlah Mak Devi ni sebab duit tu usaha keras dia kan. Jiran dia senang-senang beli tu, beli emas. Lepas beberapa jam berkomunikasi dengan saka tu, akhirnya pendeta ni berjaya memujuk saka ni untuk memutuskan pertalian dia dengan tuan dia. Saka ni bersetuju sebab saka tu kata tuan dia dah lama tak bagi dia makan. Kalau bagi pun sebulan sekali, itu pun seekor ayam sahaja. Saka dia cakap macam tu. Dan saka ni pun cerita, dia kata dia selalu dimarahi oleh saka-saka yang lain. Allah, saka-saka yang lain weh, kau rasa? Maksudnya jiran dia tu bukan bela saka ular je, ada macam-macam jenis saka yang dia bela dalam rumah tu. Antaranya saka bacang. Akhirnya pertalian di antara saka tu dan juga tuannya telah diputuskan. Dan saka tu kata dia berjanji takkan kacau keluarganya lagi. Tapi pendeta tu sempat cakap percakapan-percakapan saka ni tak boleh dipercayai sangat. So pendeta tu pun pagarlah rumah diorang. Oh, kamu pun macam oh. Sebab kat dalam Islam pun, kalau dalam Islam pun ustaz-ustaz selalu cakap macam jangan percaya sangat kata-kata jin ni. Kita dengar boleh, percaya jangan. Sebab kadang-kadang ada certain jin yang hanya nak menabur fitnah, memporak perandakan lagi. Wallahualam. Tapi sebelum saka ular tu keluar, dia sempat cakap tau dekat pendeta tu, check sekali pasu-pasu bunga dekat rumah ni. Selalunya tuan saya akan letak benda-benda yang dijampi kat dalam pasu-pasu rumah ni. Bila pendeta tu check, ya Allah, memang betul guys. Ada satu kain merah kecil yang ditanam dalam satu pasu pokok
bunga ros. Dan dalam kain tu bila dia buka, ada gambar keluarga orang, ada gambar mak dia, gambar kakak dia, dan gambar tu diambil daripada Facebook kakak dia. Bahayanya weh, aku ingatkan Melayu je. Tak sangka kaum India pun ada alami benda-benda macam ni kan. Bukan setakat gambar je, dalam kain tu juga ada paku dan jarum. So pendeta tu pun bawa lah benda-benda tu untuk dilepaskan ke sungai, dan dia bagi air suci pada keluarga dia ni untuk diminum. Dan dia juga nasihat jangan ambil makanan daripada jiran dia lagi, dan jangan percaya sangat orang luar. Kat depan baik, tapi dekat belakang hanya Tuhan saja yang tahu. Keesokan harinya, tiba-tiba petang tu jiran datang rumah. Dia macam tahu-tahu je tau. Dia macam dah tahu yang saka ular tu dah hilang. Dia cakap lembut-lembut, siap senyum-senyum lagi. Tapi keluarga David ni macam diam lah. Apa hati kan je gelagat dia ni kan. Takut dia letak balik je apa-apa kat dalam pasu bunga tu. Sejak daripada situ, diorang macam dah tak ambil kisah sangat pasal jiran dan mula dekatkan diri dengan Tuhan mereka. So itu sajalah ceritanya daripada Devi, dan Devi ada sampaikan pengajaran sikit. Dia harap kepada semua orang bahawa jangan percaya sangat dengan orang luar, even saudara mara terdekat. Dekatkanlah diri dengan Tuhan, dan hanya Tuhan yang kamu boleh percaya. Kamu macam wow, sebab tak asing lagi lah dekat dalam masyarakat Melayu kan. Bila kamu dengar cerita Devi ni, kamu macam terngiang-ngiang kisah yang berlaku dekat kampung kamu dulu. Memang macam ni lah lebih kurang. Apa kata, bila kita dapat tahu yang sebenarnya jiran sendiri yang santau kan, yang letak benda bukan-bukan. Esoknya lepas ustaz, dalam agama Islam kita panggil ustaz kan, lepas ustaz dah orang kata bersihkan rumah, pagar dan sebagainya, esoknya tu jiran tu datang, muka baik sangat, senyum, macam dia pandang keliling rumah tau, seolah-olah dia dah tahu yang saka dia tu telah hilang. Wallahualam guys, ram pula cerita hari ni kan. So yeah, kamu rasa itu sajalah video kita untuk hari ni. Thank you so much kepada David sebab sudi berkongsi pengalaman dia, pengalaman kisah seram yang berlaku dekat dia dan keluarga dia. Dan semoga terus tabah mengharungi ujian-ujian ini. Thank you juga guys yang dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!